Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hiuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Soulfrag. Selamat menyaksikan. Su Ziyun masih orang yang ramah saat ini, dan dia tersenyum dan berurusan dengan orang-orang yang menyenangkannya. Melihat Zhu Hengyu menatapnya, Su Ziyun juga menatap Zhu Hengyu. Melihat Zhu Hengyu telah mencapai paragraf 39 dari tubuh sihir, senyum Su Ziyun jelas menegang. Pada saat ini, hati Su Ziyun tidak setenang wajahnya. Su Ziyun percaya bahwa setelah dia berlatih selama setengah tahun, Zhu Hengyu pasti sangat tertinggal. Anda harus tahu bahwa Su Ziyun tidak peduli tentang apapun dalam 6 bulan terakhir, hanya menutup pintu dan berlatih. Keluarga Su secara tak terbatas dapat memberinya berbagai eliksir dan harta yang membantu meningkatkan tubuh sihir. Di bawah keadaan kultivasi seperti itu, ia mencapai 40 segmen tubuh iblis. Dalam pandangan Su Ziyun, Zhu Hengyu pasti tidak akan memiliki lingkungan kultivasinya. Dan ada banyak hal di desa yang perlu ditangani Zhu Hengyu. Su Ziyun percaya bahwa Zhu Hengyu tidak bisa mempertimbangkan semuanya. Dalam harapan Su Ziyun, Zhu Hengyu bahkan tidak bisa menembus tahap ke-30 tubuh iblis setelah bencana lautan. Untuk mengetahui bahwa Yingwang Breaking Pill sangat langka dan keabadian yang berharga, bagaimana mungkin anak malang Zhu Hengyu membelinya? Jadi melihat pada tingkat tubuh iblis Zhu Hengyu saat ini, Su Ziyun benar-benar terkejut di dalam hatinya. Namun, Su Ziyun telah terlatih dengan baik di keluarga sejak dia masih kecil, jadi meskipun dia terkejut di dalam, dia masih tersenyum di wajahnya. Menonton Su Ziyun berjalan ke arahnya perlahan, Zhu Hengyu juga berdiri dengan senyum di wajahnya. Kakak Su tampaknya telah memperoleh banyak dalam 6 bulan terakhir. Aku tidak bisa melihat level monster ini sekarang. Zhu Hengyu tertawa, secara umum berbicara dengan Su Ziyun. Setelah Su Ziyun mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, kelopak matanya sedikit berkedut, dan hatinya sudah marah. Di permukaan, kata-kata Zhu Hengyu tampaknya menjadi pujian. Bahkan, makna dalam kata-katanya adalah untuk mengejek Su Ziyun bahwa dia tidak melakukan apa-apa hari ini, dan dia hanya peduli pada dirinya sendiri untuk meningkatkan tingkat iblis. Jika Zhu Hengyu, yang ada di paragraf ke-30 tubuh iblis, mengatakan ini, itu tidak akan mengganggu. Tapi sekarang Zhu Hengyu juga memiliki kekuatan bagian ke-39 dari tubuh sihir, yang hanya satu bagian lebih rendah dari Su Ziyun, yang sedang berlatih keras. Bagaimana mungkin Zhu Hengyu mengatakan kata-kata seperti itu, sehingga Su Ziyun tidak akan marah? Ini hanya ejekan telanjang. Namun, Su Ziyun masih memiliki beberapa kastil. Melihat Zhu Hengyu, yang tertawa, Su Ziyun baru saja kembali normal setelah hanya kedutan di wajahnya. Kakak Zhu, bagaimana perjalanan ke Pulau Anting ini? Aku mendengar bahwa semua pulau di bencana samudera ini menderita kerugian besar. Aku tidak tahu berapa banyak penduduk desa yang tersisa di Pulau Anting yang kamu lindungi. Su Ziyun berkata sambil tersenyum. Ketika dia mengatakan, beberapa penduduk desa, dia dengan sengaja meningkatkan nadanya. Zhu Hengyu tidak peduli, dan terus tertawa sambil tersenyum, Kakak Zhu. Begitu kamu menyebutkan Pulau Anting ini, aku harus berterima kasih dengan baik. Hadiah yang kamu berikan ini benar-benar memberiku banyak kejutan. Su Ziyun belum menanyakan tentang situasi Zhu Hengyu, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di Pulau Anping. Setelah mendengarkan Zhu Hengyu, Su Ziyun bertanya dengan senyum penasaran, oh. Kakak Zhu, beritahu aku kejutan macam apa. Zhu Hengyu tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengatakan bahwa kali ini ular laut menyerang Pulau Anping dan hanya 3 pemimpin ular laut yang diberangkatkan, jadi Pulau Anping dengan mudah berhenti. Yang utama adalah bahwa tidak ada kerugian bagi penduduk desa. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, wajah Su Ziyun masih tersenyum, tetapi hatinya sudah gila. Dalam pandangan Su Ziyun, Zhu Hengyu tentu tidak akan berbohong tentang masalah ini. Karena jika Anda berbohong, selama para penatua kembali, kebohongan akan membantu. Jadi Zhu Hengyu mengatakan ini pasti benar. Dan jika situasi ini benar, maka, hadiah besar dari Su Ziyun ini benar-benar menjadi hadiah besar. Untuk mengetahui bahwa untuk mengirim Zhu Hengyu ke Pulau Anping yang berbahaya, Su Ziyun sedang berjuang. Bahkan kepala tim keluar sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat itu, kepala desa juga secara pribadi berjanji bahwa setiap kali seorang penduduk desa selamat di desa Anping, Zhu Hengyu akan mendapatkan 3 poin jasa. Dengan cara ini, Zhu Hengyu memiliki hampir 10.000 poin pertempuran sekaligus, bagaimana ini bisa membuat Su Ziyun tidak merasa marah. Zhu Hengyu hanya mendapat 10.000 prestasi perang dengan sia-sia, bagaimana mungkin ini tidak membuat Su Ziyun marah. Awalnya, dalam pandangan Su Ziyun, Pulau Anping menderita kerugian besar tahun demi tahun, ketidakhadiran Zhu Hengyu dan bahkan kehidupannya yang kecil mungkin tidak dapat mempertahankannya, belum lagi pencapaian perang. Tapi faktanya benar-benar di luar dugaan Su Ziyun.
Dengan cara ini, Su Ziyun memberi Zhu Hengyu hampir 10.000 poin jasa sia-sia. Bukankah Su Ziyunnya yang mencuri ayam dan tidak membunuh nasi? Pada saat ini hati Su Ziyun sudah gila. Hanya saja dia harus membuat gerakan ucapan selamat di permukaan dan berkata, "Hadiah besar Brother Zhu bukanlah apa-apa. Lain kali aku akan mengirim hadiah yang lebih besar untuk kakakku." Berbicara tentang hadiah yang lebih besar, Su Ziyun sudah mengatakan giginya. Zhu Hengyu memandang hati Su Ziyun dan sangat senang. Su Ziyun terus mendesaknya, dan dia secara alami marah. Kali ini Zhu Hengyu menarik nafas panjang. Sangat disayangkan di hati Zhu Hengyu bahwa jika dia bisa memberitahu Su Ziyun semua yang terjadi dalam 6 bulan terakhir, dia mungkin pingsan secara langsung. Tapi Zhu Hengyu bahkan tidak mengatakan Zhu Dachang dan Si Yue. Untuk Su Ziyun, tentu saja, dia tidak akan menyebutkan sepatah kata pun. Melihat ketidaksabaran Su Ziyun, Zhu Hengyu tertawa dan berkata, "Kakak Su, ini terlalu sopan. Kalau begitu aku sedang menunggu kedatangan hadiah besar Brother Su berikutnya." Su Ziyun tidak berani mengatakan lebih banyak, dia takut dia tidak bisa menahan amarahnya dan langsung membuat Zhu Hengyu marah. "Oke, kamu menungguku." Setelah mendengus dingin, Su Ziyun menjentikan lengan bajunya dan berjalan pergi. Dan Zhu Hengyu tidak kecanduan, masih meneriaki Su Ziyun di belakang punggungnya, "Kakak Su, jangan lupakan itu." Hanya saja Su Ziyun sama sekali tidak peduli dengan Zhu Hengyu, bahkan jamuan selamat datang, dan langsung kembali dengan beberapa pelayan. Anda tahu bahwa jamuan itu dipimpin oleh ketua pesta. Pada saat ini, kepala pesta tidak bersulang, dan semua orang tidak akan berani pergi sesuka hati bahkan jika mereka tidak mau. Hanya Su Ziyun yang berani begitu berani. Kepala memandangi bagian belakang kepergian Su Ziyun, dengan tatapan rumit di matanya. Kali ini Pulau Xiaoyang menderita bencana pemadaman. Orang-orang Zhongmen dan Departemen Militer sangat tidak puas dengan kematian Su Ziyun dan keluarga Su. Sebagai penguasa Su Ziyun, kepala secara alami dibawa tekanan dari semua pihak. Hanya saja keluarga Su kuat dan tidak ada cara untuk mengendalikannya. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa kepala keluarga takut dengan keluarga Su. Pendukung Mu Zhu memaksa, siapapun yang memiliki kepalan terbesar akan menjadi orang yang memiliki keputusan akhir. Dengan kekuatan kepala tidak akan takut pada keluarga Su. Terlebih lagi, tidak ada pendukung atau keluarga di belakang kepala. Namun, meskipun kepala keluarga tidak takut pada keluarga Su, itu tidak akan pernah menyinggung keluarga Su tanpa rasa takut. Yang disebut dua harimau yang bertarung, pasti ada luka. Jangan takut untuk kembali, tetapi perkelahian yang dapat dihindari harus dihindari sebanyak mungkin. Kali ini, meskipun keluarga Su melakukan terlalu banyak, itu tidak menyentuh kepentingan inti dari kekuatan dominan. Itu bahkan tidak mempengaruhi kepentingan pasukan yang bertanggung jawab. Karena itu, sekalipun saya merasa tidak nyaman. Namun di hadapan keluarga Su, kepala masih ditoleransi. Setelah Su Ziyun kembali, dia mengaku kepadanya bahwa dia tidak bisa menahan diri. Kepala tahu ini juga, jadi tidak ada terlalu banyak kesalahan untuk Su Ziyun. Su Ziyun masih menjadi murid favoritnya. Karena itu, Su Ziyun meninggalkan rapat secara langsung, dan kepala tim hanya melihatnya, dan masih berbisik dengan para tetua generasi tua dari Demon Sword Sect. Melihat sisi Zhu Hengyu, dengan kepergian Su Ziyun, tawanya benar-benar menghilang. Zhu Hengyu, yang duduk di sudut saat ini, sudah suram. Dia tahu bahwa Su Ziyun akan menghadapi lebih banyak hadiah selanjutnya. Zhu Hengyu tentu saja tidak ingin ini terjadi. Tetapi tidak ada cara. Begitu para tetua kembali, pencapaian 10.000 pahala perang Zhu Hengyu akan menyebar ke seluruh sekte. Pada saat itu, Su Ziyun masih akan marah, dan terus mengiriminya, hadiah besar. Karena ini masalahnya, di perjamuan hari ini, Zhu Hengyu secara alami bisa sedikit lebih murah dan mengambil lebih banyak. Bagaimanapun, cepat atau lambat, dia akan menghadapi pukulan Su Ziyun, dan dia secara alami tidak akan lagi memilih metode kesempurnaan. Hanya saja ini murah, dan selanjutnya tidak mudah. Jadi suasana hati Zhu Hengyu saat ini sebenarnya tidak jauh lebih baik daripada Su Ziyun. Ada musuh yang sangat kuat menatapnya menatap dirinya sendiri setiap hari, tidak ada yang bisa merasa lebih baik. Hanya saja Zhu Hengyu sekarang tidak punya cara. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif menyerang, jadi dia hanya bisa menunggu Su Ziyun mengirim hadiah. Belum lagi, bisakah Zhu Hengyu mengalahkan Su Ziyun? Bahkan jika Zhu Hengyu memiliki kekuatan untuk mengalahkan Su Ziyun, sulit untuk benar-benar membunuhnya. Lagi pula, dua penjaga yang dibawanya bersamanya memiliki hampir 50 segmen tubuh iblis. 10.000 langkah mundur, bagaimana jika dia membunuh Su Ziyun? Banyak hal, Su Ziyun sebenarnya hanya bidak catur. Bahkan jika Su Ziyun terbunuh, itu akan sia-sia. Keluarga besar Su masih berdiri di sana. Setelah Su Ziyun terbunuh, itu hanya akan membawa lebih banyak bencana ke Zhu Hengyu. Dalam hal ini, kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah. Hanya ketika Zhu Hengyu menjadi lebih kuat dan membangun warisannya sendiri barulah mungkin untuk menghadapi keluarga Su secara langsung. Inilah masalahnya. Jika lawan Zhu Hengyu hanya satu orang,
Kemudian Zhu Hengyu dapat sepenuhnya mundur dan bekerja keras untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya untuk mengalahkan lawannya. Tapi sekarang berdiri di depan Zhu Hengyu, tetapi keluarga besar Su adalah kekuatan besar. Apa yang bisa menghadapi kekuatan besar adalah kekuatan besar lainnya. Kekuatan individu tidak bisa dilawan. Belum lagi kekuatan rendah Zhu Hengyu sekarang. Ambil pangeran kedua dari ular laut sebagai contoh. Bahkan dengan tubuh pertempuran 90 segmen, itu masih tidak bisa menghadapi keluarga kerajaan ular laut. Selama bertahun-tahun, pangeran kedua bahkan tidak pernah berpikir untuk berhadapan dengan keluarga kerajaan. Karena itu, meskipun Zhu Hengyu memiliki probabilitas tertentu, ia dapat membunuh Su Ziyun. Tetapi kenyataannya, dia tidak bisa melakukannya. Di tempat pertama, bahkan jika Su Ziyun terbunuh, tidak ada masalah yang bisa diselesaikan, hanya kontradiksi dan konflik yang akan meningkat. Kedua, Zhu Hengyu juga perlu waktu untuk membangun dan menumbuhkan kekuatannya sendiri. Tidak akan lama sebelum Zhu Hengyu membentuk kelompok kekuatannya sendiri. Anda bisa positif, dan hanya berkelahi dengan keluarga Su. Adapun sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menutupi air dengan para prajurit. Dengan sedikit menghela nafas, Zhu Hengyu untuk sementara menekan pikirannya, kembali ke penampilannya yang biasa, dan mulai berbicara dan tertawa lagi dengan orang-orang di sekitarnya. Dengan penarikan pertama Su Ziyun, setelah beberapa saat, kepala tim tidak lagi menunda waktu. Dia mengangkat gelas anggurnya dan memberikan beberapa pujian dan beberapa pujian langsung kepada para prajurit iblis yang telah bertarung selama 3 bulan. Wacana, setelah kepala selesai, ia mengambil beberapa generasi yang lebih tua untuk pergi. Pada saat ini, hanya para murid yang kembali dari pertempuran ini yang tersisa di atas jamuan makan. Tanpa kehadiran para penatua, generasi murid yang lebih muda ini mulai perlahan-lahan menjadi aktif. Zhu Hengyu tidak terbiasa dengan orang-orang ini, dan karena hubungan yang bermusuhan antara Zhu Hengyu dan Su Ziyun, tidak ada yang mendekati mereka. Jadi Zhu Hengyu membawa Zhu Xiaomei, Jian Hei, Gao Pengyi, Zheng Xiaoyu, Zhu Dachang dan Si Yue langsung ke halaman di mana ia tidak kembali selama beberapa hari. Halaman kecil masih seperti itu, tidak besar, tetapi bersih. Semua orang menemukan tempat duduk di halaman. Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei yang merupakan tuan tidak begitu nyaman. Keduanya langsung menuju dapur dan mulai sibuk. Dengan dua koki yang hadir, sebuah meja mewah dengan cepat disajikan. Namun, kali ini makanannya berbeda dari masa lalu, sebagian besar waktu itu terutama berupa daging dan sayur-sayuran, tetapi kali ini yang utama adalah makanan laut. Kali ini bencana samudera membunuh begitu banyak udang, tentara, dan kepiting, Zhu Hengyu secara alami mengumpulkan banyak makanan laut. Daging udang dan kepiting ini sangat enak, dan sangat lezat. Dilengkapi dengan teknik memasak Zhu Hengyu yang luar biasa, berbagai hidangan yang dibuat oleh semua orang membuatnya lezat. Melihat kepuasan semua orang, Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei keduanya tersenyum nyaman. Zhu Dachang sudah mabuk dengan Gao Pengyi dan Jian Hei. Melihat Zhu Hengyu sedang sibuk, Zhu Dachang buru-buru menyapa Zhu Hengyu untuk minum bersama. Zhu Hengyu menyesap anggur di gelas mereka dan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Ada apa? Zhu Dachang bertanya pada Zhu Hengyu dengan tatapan bingung. Bahkan, sejak terakhir kali dia minum minuman keras di dalam tas anggur kapten, Zhu Hengyu sekarang merasa begitu-begitu. Melihat ekspresi bingung Zhu Dachang, Jian He dan Gao Pengyi, Zhu Hengyu tersenyum, menyerahkan tangannya, dan mengeluarkan kendi yang sangat indah. Kemudian Zhu Hengyu mengeluarkan beberapa gelas kecil dan menuangkan gelas kecil untuk semua orang yang hadir. Apa ini? Anggur. Zhu Dachang melihat cairan bening kecil di gelas dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhu Hengyu tersenyum misterius dan tidak menjelaskan. Dia hanya mendesak semua orang untuk berkata, semua orang minum, dan kemudian berbicara tentang pendapat mereka. Semua orang tidak jelas, tetapi masih menuruti kata-kata Zhu Hengyu dan mengeringkan gelas anggur. Awalnya semua orang merasa tenggorokannya sakit dan perih. Secara khusus, 3 gadis Zhu Xiaomei, Si Yue dan Zheng Xiaoyu mengubah wajah mereka dan bahkan meludahkan. Hanya saja ini adalah sesuatu yang Zhu Hengyu persiapkan dengan hati-hati, mereka tidak pandai mendapatkan wajah Zhu Hengyu, mereka hanya bisa menahan rasa sakit dan meminumnya sekaligus. Beberapa pria lebih baik, tetapi mereka semua memiliki ekspresi cemberut. Jelas rasa pintu masuk anggur ini benar-benar tidak terlalu baik. Tapi kemudian situasinya berubah. Setelah segelas anggur ini turun, semua orang segera bergegas ke aliran hangat yang menyebar di perut dan ini juga dicampur dengan aura gandum yang akrab. Si Yue paling sensitif terhadap hal-hal ini dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Zhu Hengyu melihat ekspresi Si Yue dan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ya. Meskipun keduanya tidak mengatakan 5 butir aura, keduanya memiliki pemahaman yang diam-diam. Si Yue hanya 2 kata, Zhu Hengyu sudah tahu apa yang akan dia katakan. Setelah mendapatkan jawaban positif dari Zhu Hengyu, ekspresi wajah Si Yue penuh dengan kejutan. Sebagai seorang alkemis, Si Yue secara alami akrab dengan 5 butir aura. Dan karena Dandao dan Chudao awalnya saling terkait, untuk memperluas pemikirannya, Si Yue sudah menelusuri semua dapur klasik.
Pada saat ini, Ren Xiyue memikirkan hal itu dalam benaknya, tetapi dia tidak pernah memikirkan anggur jenis ini yang mengandung biji-bijian dan roh. Namun, tidak ada catatan di kitchen klasik, yang tidak berarti tidak boleh ada anggur seperti itu. Karena dapur klasik berbeda dari klasik dan Danjing adalah buku terpadu untuk seluruh iblis. Sebuah buku Alkitab mencatat semua ramuan yang dikenal dari seluruh ras iblis. Pengalaman memasaknya berbeda karena fleksibilitas memasaknya jauh lebih tinggi daripada Dandao. Anda harus tahu bahwa setiap koki senior memiliki setidaknya satu hidangan khusus yang dikembangkan sendiri. Jika Anda ingin mencetak semua resep pada buku, itu pada dasarnya tidak mungkin. Secara umum, ada perbedaan dalam catatan tulisan suci dapur antara sekolah besar dan keluarga. Jadi Xiyue tidak tahu asal-usul anggur jenis ini adalah normal. Karena dia tidak tahu asal-usulnya, Xiyue tentu saja tidak harus sopan dengan Zhu Hengyu, dan bertanya langsung, anggur jenis apa ini? Tapi jawaban Zhu Hengyu membuat Xiyue tercengang. Saya melihat Zhu Hengyu merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, saya tidak tahu. Zhu Dachang memandang Zhu Hengyu dengan canggung dan bertanya, anggur yang kamu bawa, tapi kamu bilang tidak tahu apa namanya. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Dachang, Zhu Hengyu berbicara kepada mereka dengan senyum pahit tentang asalnya. Anggur ini secara alami berasal dari Kapten Lama. Hanya Kapten Tua yang tahu bahwa anggur jenis ini dibuat khusus untuk para bajak laut iblis. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Zhu Hengyu telah mengetahui berbagai bahan dari anggur ini sejak dia minum anggur berkualitas ini pada waktu itu, dengan bakatnya dalam memasak dan dandao. Belakangan, setelah banyak upaya, Zhu Hengyu juga menyeduh anggur halus ini. Hanya saja, semakin lama anggur jenis ini menetap, semakin kuat aroma dan aura gandum. Sekarang Zhu Hengyu baru saja membuatnya, jadi rasanya masih lebih buruk. Namun, dibandingkan dengan jenis anggur yang tidak mengandung butir aura, anggur ini secara alami tidak tahu berapa kali lebih kuat. Semua orang yang hadir di pertemuan memuji anggur. Bahkan Zhu Xiaomei, yang paling tidak suka minum, berinisiatif untuk meminta minuman lagi. Belum lagi Zhu Dachang, pria yang mabuk seperti alkohol. Pada saat ini, Zhu Dachang sudah meraih botol pinggul di tangan Zhu Hengyu dan mulai menyesap. Dan Zhu Dachang ini masih hanya minum sendiri, dan tidak memberikannya kepada orang lain. Ini secara alami menarik ketidakpuasan Gao Pengyi dan Jian Hei. Keduanya memprotes dengan keras dan maju untuk merebut anggur di tangan Zhu Dachang. Saya melihat bahwa mereka langsung melemparkan Zhu Dachang ke tanah. Penampilan lucu tiga orang menyebabkan orang lain tertawa. Halaman kecil yang tenang dipenuhi dengan pemandangan yang hidup dan damai. Anggur ini diminum sampai hari berikutnya, Zhu Hengyu tidak menyangka bahwa stamina dari anggur ini akan sangat hebat. Menjelang pagi hari berikutnya, semua kecuali Zhu Hengyu jatuh ke tanah. Zhu Hengyu tidak punya pilihan selain mengirim mereka kembali satu persatu. Setelah mengirim semua orang, Zhu Hengyu tidak menganggur. Dia akan membalik tanduk racun ular laut. Jika sudah terlambat untuk diserahkan, kali ini promosi Kapten Domba Iblis dapat ditunda. Promosi ke Centurion of the Demon Ship adalah prioritas utama. Setelah mengirim semua orang, Zhu Hengyu bergegas ke tempat di mana tanduk berbisa ular laut itu dibalik. Karena perintah ular laut sangat sulit untuk diburu, tidak banyak orang yang masuk. Selain itu, masih pagi, jadi ada lebih sedikit orang. Dengan pengecualian Zhu Hengyu, hanya ada dua orang yang antri di sana. Ketika mereka berdua melihat Zhu Hengyu datang, mereka tidak bereaksi banyak. Zhu Hengyu menduduki peringkat terakhir, dan mulai mengamati dua yang pertama. Saya melihat orang di depan, hanya berbalik dalam tanduk racun ular laut. Zhu Hengyu memandang pria itu sebagai harta, dan memberikan tanduk racun ular laut kepada orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan tanduk racun ular laut dan menghitung upaya perang. Melihat penampilan pria itu, sepertinya tanduk racun ular laut ini diperolehnya dengan susah payah. Zhou, tanduk racun ular laut, dengan imbalan 1000 poin pahala. Pria yang menyerbu tanduk racun ular laut itu tiba-tiba berkata dengan keras. Setelah selesai berbicara, seseorang di sebelahnya mulai menulis buku-buku keras, merekamnya dalam buklet. Zhu Hengyu terkejut dengan suara tiba-tiba ini. Dia tidak pernah membayangkan berapa banyak tanduk racun ular laut yang akan dibagikan. Komandan ular laut sangat sulit diburu di mata kebanyakan orang. Bahkan jika tingkat iblis pemburu lebih tinggi dari ular laut, sulit untuk dibunuh. Belum lagi membunuh komandan ular laut mungkin belum tentu mendapatkan tanduk racun ular laut. Lagi pula, jika Anda menyerang dengan area yang luas dari keterampilan sihir kerusakan, tanduk racun ular laut akan rusak. Setelah rusak, tanduk racun ular laut akan kehilangan nilainya, hanya bisa dijual ke beberapa alkemis, tetapi tidak bisa ditukar dengan perang. Secara keseluruhan, tanduk racun laut sangat sulit diperoleh. Hanya Zhu Hengyu, yang menentang langit, akan menjadi sangat mudah. Karena itu, apakah itu untuk membunuh komandan ular laut atau mendapatkan tanduk racun ular laut yang lengkap, itu adalah hal yang sangat kuat. Jadi ketika memutar tanduk racun ular laut, orang yang bertanggung jawab akan berteriak keras. Salah satunya adalah memberitahu orang-orang jumlah tertentu yang diberikan, sehingga tidak ada yang palsu yang bisa dibuat.
Yang kedua adalah orang yang bisa menahan menyerah. Bagaimanapun, ini adalah hal yang sangat mulia bagi para murid biasa. Bersamaan dengan teriakan itu, murid yang berbalik dalam tanduk ular laut berbisa melangkah mundur dengan gembira. Zhu Hengyu masih bingung saat ini. Orang di depan Zhu Hengyu menatap murid yang penuh semangat dengan ironi, dan sepertinya menghina dia untuk penampilannya. Zhu Hengyu juga menemukan bahwa temperamen orang ini berbeda dari yang sebelumnya. Ini adalah temperamen yang terbukti di lapangan. Meskipun tidak sebagus veteran perang Zhu Hengyu yang berusia 10.000 tahun, itu berbeda dari yang sebelumnya. Zhu Hengyu menyaksikan veteran ini perlahan melangkah maju, dan dia menantikannya. Dalam pandangannya, veteran semacam ini pasti akan mengeluarkan sejumlah besar tanduk racun ular laut sekaligus. Hanya hasilnya mengecewakannya, dan akhirnya veteran hanya mengeluarkan tanduk racun ular laut. Zhu Hengyu tampak tercengang. Lalu Zhu Hengyu mulai khawatir. Semua orang mengeluarkan tanduk racun ular laut. Jika dia mengeluarkan 20 tanduk racun ular laut sekaligus, bukankah dia akan diperlakukan sebagai monster? Tapi siapa yang tahu kapan para tetua itu akan kembali? Zhu Hengyu harus menyerahkan tanduk racun ular laut sesegera mungkin. Jika tidak, ketika para tetua kembali untuk berperang. Bahkan jika dia terus menyerahkan tanduk ular laut berbisa, dia telah kehilangan kesempatan hanya menyisakan Centurion of the Devilship. Karena promosi ini hanya untuk mereka yang berprestasi. Jadi jika Zhu Hengyu tidak menebus 30.000 poin kali ini, dia hanya bisa terus menjadi seorang prajurit. Kemudian semua yang ada di Pulau Setan menjadi tidak terselesaikan. Ini tidak bisa diterima oleh Zhu Hengyu. Segera giliran Zhu Hengyu, pada titik ini, dia dalam kondisi sulit untuk mengendarai harimau. Jika ini masalah besar, ikuti saja kata-kata yang Anda pikirkan sebelumnya. Zhu Hengyu melangkah maju sambil berpikir. Sebenarnya, Zhu Hengyu telah lama memikirkan bagaimana menjelaskan asal-usul tanduk racun ular laut ini. Tampaknya meskipun dibuat-buat, itu tidak masuk akal. Karena itu, Zhu Hengyu hanya bisa maju dengan kulit kepala. Saat itu, suara keras datang. Zhu Hengyu buru-buru menoleh untuk melihat bahwa Su Ziyun yang telah tiba di antara bintang-bintang. Sama seperti Zhu Hengyu melihat Su Ziyun juga melihat Zhu Hengyu yang akan membalikkan tanduk berbisa ular laut. Kamu, kakak Zhu, datang dan putar tanduk racun ular laut pagi-pagi begini. Su Ziyun menyapa Zhu Hengyu dengan senyum di wajahnya. Penampilan yang baik, saya tidak tahu, berpikir bahwa mereka berdua adalah teman yang sangat baik. Zhu Hengyu memperhatikan Su Ziyun datang, tetapi wajahnya tidak terlalu tampan. Tapi melihat Su Ziyun, yang datang perlahan, Zhu Hengyu hanya tersenyum setelah mengerutkan kening. Zhu Hengyu tidak tahu apakah Su Ziyun datang dengan sengaja saat ini, hari ini, atau kebetulan bersama. Tapi bagaimanapun juga, Zhu Hengyu masih harus menghidupkan tanduk racun ular laut, lagi pula, ini adalah hal yang benar. Di siang hari bolong ini, Zhu Hengyu percaya bahwa orang yang menuduh ular berbisa ular laut tidak akan bisa bergaul, selama orang itu bisa melakukan bisnis resmi, itu sebenarnya sudah cukup. Tanduk ular laut Zhu Hengyu dipotong oleh tangannya sendiri, dan masing-masing hampir sempurna. Menonton Su Ziyun datang sambil tersenyum, Zhu Hengyu juga tersenyum dan menyapa, "Saudaraku Su, aku tidak menyangka kamu datang sepagi ini. Di mana Brother Zhu masih selangkah lebih lambat?" Su Ziyun menjabat tangannya dan berkata. Keduanya tidak berspekulasi, dan setelah tamu palsu, Zhu Hengyu terus menghidupkan tanduk racun ular laut. Pada saat ini, Su Ziyun tidak bergerak, dan seorang pelayan di sampingnya tiba-tiba berkata dengan suara rendah, seseorang yang hanya menjaga 3 ular laut untuk menyerang Pulau Anping dapat memiliki beberapa tanduk racun ular laut. Suara orang ini tidak terlalu keras, tetapi penuh dengan sarkasme dan penghinaan. Itu masih pagi, dan tidak ada banyak orang di sekitar, jadi semua orang di ruangan itu mendengar dengan jelas. Zhu Hengyu secara alami mendengarnya, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Pada saat ini, Zhu Hengyu tidak peduli dengan kata-kata pahit para penjahat itu, tetapi tiba-tiba ia mengeluarkan begitu banyak tanduk racun ular laut, apakah itu kelihatan tidak normal? Hanya pada saat inilah Zhu Hengyu tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Saya melihat Zhu Hengyu menarik napas dalam-dalam dan mulai mengeluarkan tanduk ular laut berbisa dari lengannya. Karena cincin dimensional relatif menyilaukan, Zhu Hengyu meletakkan tanduk racun ular laut yang disiapkan terlebih dahulu di lengannya, dan tidak langsung mengeluarkannya dari cincin dimensional. Ketika Zhu Hengyu mengeluarkan yang pertama, ada tawa di sekitarnya. Hanya satu, bagaimana saya bisa mendapatkan uang dengan Su Gongzi? Satu sudah sangat bagus. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Tapi suara-suara itu semua mengejek dan merendahkan. Dan Zhu Hengyu secara alami tidak peduli, karena masih banyak di belakangnya. Segera setelah itu, Zhu Hengyu mulai mengeluarkan tanduk ular laut kedua dari lengannya. Saat tanduk berbisa kedua ular laut keluar, suara mengejek di sekitarnya jelas lebih tenang. Lagi pula, para murid yang tidak mengubah 2 tanduk ular berbisa laut secara alami tidak punya wajah untuk menertawakan Zhu Hengyu. Tapi para pelayan di sekitar Su Ziyun masih terus menertawakan Zhu Hengyu. Selama periode ini, Su Ziyun menatap Zhu Hengyu dengan senyum di wajahnya.
Meskipun senyummu masih sangat cerah, mata Su Zhiyun mengungkapkan ejekan yang tak ada habisnya. Karena kali ini keluarga Su menyiapkan banyak tanduk ular laut untuk Su Zhiyun, selama dia mengeluarkannya, dia akan terkejut dengan semua yang hadir. Menurut pendapat Su Zhiyun, bahkan jika dia beruntung, Zhu Hengyu dapat memiliki paling banyak 3 tanduk racun ular laut. Lagi pula, hanya ada 3 ular laut yang menyerang Pulau Anping. Pada saat ini, Zhu Hengyu sudah berada pada tahap 38 dari tubuh sihir. Su Zhiyun percaya bahwa Zhu Hengyu dapat membunuh 3 ular laut dengan kekuatannya sendiri. Jadi, bahkan jika Zhu Hengyu memiliki 3 tanduk ular berbisa laut, itu berada dalam ruang lingkup perhitungan Su Zhiyunnya. Zhu Hengyu adalah pesaing Su Zhiyun. Jika dia tidak memiliki kekuatan ini, dia tidak akan menemaninya. Dan semuanya seperti yang dibayangkan Su Zhiyun. Setelah Zhu Hengyu mengeluarkan tanduk racun ular laut kedua, tanduk racun ular laut ketiga juga segera dipadamkan. Setelah itu, Zhu Hengyu tidak bergerak. Su Zhiyun memperhatikan Zhu Hengyu berhenti bergerak, senyum di wajahnya lebih baik, dan sarkasme di matanya lebih kuat. Karena semua ini sesuai harapannya. Sebenarnya, Zhu Hengyu berhenti karena suatu alasan. Dia ingin melihat reaksi orang-orang di sekitarnya. Melihat sekeliling, tidak ada banyak reaksi, dan bahkan Su Zhiyun dan anak buahnya menunjukkan tatapan mengejek. Zhu Hengyu merasa lega. Kemudian Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan mengeluarkan tanduk racun ular laut dari lengannya. Saat tanduk berbisa ular laut keluar, para penonton berseru. Anak ini memiliki 4 tanduk ular berbisa laut ular. Ada banyak diskusi di antara kerumunan. Su Zhiyun menatap tanduk berbisa keempat ular laut, dan alisnya sedikit mengernyit, dan ada sedikit kejutan di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhu Hengyu bahkan dapat menemukan akar keempat. Pada saat itu, para pelayan di sekitar Su Zhiyun masih berteriak-teriak. Kurasa dia bisa mendapatkan 4. Kurasa root keempatnya mungkin dibeli oleh orang lain. Gagasan Su Zhiyun umumnya sama, ia juga berpikir bahwa Zhu Hengyu mungkin telah dibeli dari Zhu Dachang atau Si Yue. Sama seperti Zhu Hengyu mengeluarkan tanduk ular laut berbisa satu persatu dari lengannya, semua penonton akhirnya menutup mulutnya perlahan. Root kelima, root keenam, root ketujuh. Baru setelah ia mendapatkan akar ke-20, Zhu Hengyu berhenti bergerak. Semua orang yang melihatnya terkejut. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak tanduk racun ular laut? Ini tidak mungkin. Bagaimana dia melakukannya? Perlahan-lahan, kerumunan mulai mengeluarkan suara seruan dan spekulasi yang luar biasa. Melihat Su Zhiyun lagi, wajahnya muram, menatap 20 tanduk ular laut berbisa di depan Zhu Hengyu dalam diam. Dan mereka yang berdiri di belakang Su Zhiyun mengejek pelayan Zhu Hengyu, dan tidak ada suara. Para pelayan bahkan tidak berani bernafas saat ini. Setelah berhasil mengeluarkan 20 tanduk ular laut dari lengannya, Zhu Hengyu berhenti. 20 akar ini sudah cukup. Pada saat ini, tidak peduli berapa banyak itu dibalik, itu sudah tidak berguna. Jadi Zhu Hengyu dengan tegas berhenti melanjutkan untuk memutar tanduk racun ular laut. Bahkan 20 tanduk ular laut berbisa masih mengejutkan para murid Zhongmen yang hadir. Jika ini adalah orang yang kuat yang telah berlatih selama puluhan ribu tahun, membalikkan tanduk ular laut berbisa ini secara alami tidak akan menimbulkan kejutan bagi orang-orang di sekitarnya. Tetapi kenyataannya adalah Zhu Hengyu belum menembus 40 bagian tubuh sihir. Seiring waktu, kerumunan penonton semakin banyak berkumpul. Semakin banyak orang tumbuh, berbagai spekulasi menyebar di antara kerumunan. Beberapa orang berspekulasi bahwa Zhu Hengyu dibeli. Beberapa orang berspekulasi bahwa Zhu Hengyu dirampok. Ada juga orang-orang dengan lubang otak besar, berpikir bahwa Zhu Hengyu mungkin telah memakan nasi lembut Si Yue, tanduk berbisa ular laut ini diminta oleh Si Yue dari Dan Lao. Berbagai spekulasi berterbangan di langit. Meskipun Su Zhiyun tanpa ekspresi saat ini, dia tidak begitu tenang di dalam hatinya. Su Zhiyun tidak ingin tahu dari mana tanduk ular berbisa Zhu Hengyu berasal. Dalam pandangan Su Zhiyun, selama Zhu Hengyu berani mengeluarkan begitu banyak tanduk ular laut, dia pasti punya alasan yang masuk akal dan sah. Kalau tidak, dengan pengetahuannya tentang Zhu Hengyu pasti tidak akan bisa melakukan hal flamboyan. Apa yang diperhatikan Su Zhiyun sekarang bukanlah tanduk racun ini, tetapi beberapa hal di balik tanduk racun ini. 20 sudut beracun adalah 20.000 poin prestasi. Ditambah dengan fakta bahwa penduduk desa di desa Anping masih utuh dalam bencana lautan ini, Zhu Hengyu dapat memperoleh 10.000 poin perang. Keduanya bertambah, yang berarti Zhu Hengyu telah memperoleh 30.000 poin perang. Harus diketahui bahwa untuk tujuan memberi penghargaan dan inspirasi setiap saat orang-orang baru yang baru saja bergabung dengan tentara, Zhongmen dan Departemen Militer akan membuka pintu bagi para murid ini. Awalnya, apakah itu promosi Centurion of the Devil Ship atau kantong dari Demon Sword Sect akan butuh bertahun-tahun pertempuran untuk mendapatkannya. Dan bahkan jika prestasi militer mencapai nilai yang ditentukan, Anda masih harus melewati Departemen Militer dan penilaian Sekte Pedang Iblis Domba untuk mendapatkan gelar dan hadiah yang sesuai.
Untuk memotivasi mereka yang direkrut, ditetapkan bahwa selama mereka dapat memperoleh lebih dari 30.000 poin dalam bencana lautan, mereka dapat secara langsung mendapatkan posisi centurion dari domba iblis dan sebuah pulau yang disita oleh sekte pedang iblis. Kebijakan insentif ini mungkin tampak menggoda, tetapi sangat sulit untuk dicapai. Sejak tahun-tahun yang tak terhitung ini, orang-orang yang bisa langsung mendapatkan lebih dari 30.000 poin dalam bencana lautan pertama hanya memiliki selusin orang. Dan di antara lusinan orang ini, semuanya mengejar orang terkenal. Dengan kata lain, belanjakan uang untuk membeli posisi centurion. Karena sebenarnya hanya ada beberapa orang di setiap desa, dan tentu saja tidak realistis bagi monster untuk pergi berburu ular laut pada tahap ke-30. Jadi dalam 3 bulan bencana samudera, sebenarnya hanya ada satu cara untuk mendapatkan 30.000 poin, yaitu perolehan tanduk racun ular laut. Sebelumnya puluhan orang mampu mencapai 30.000 poin pencapaian setelah bencana lautan, dan mereka semua membayar tanduk racun ular laut. Begitu juga Suzyun. Keluarga mereka sudah mendapatkan cukup racun ular laut untuknya. Hari ini, ia juga membalik tanduk ular laut berbisa, tetapi tidak berharap untuk bertemu Zhu Hengyu. Apa yang membuatnya tak terduga adalah bahwa Zhu Hengyu bisa mendapatkan begitu banyak tanduk racun ular laut. Suzyun ingin menunggunya menjadi Centurion of the Demon Ship, dan dia perlahan-lahan akan meninggalkan Zhu Hengyu di belakangnya. Tetapi saya bahkan tidak berpikir Zhu Hengyu telah mencapai 30.000 prestasi militer saat ini. Dengan cara ini, Zhu Hengyu juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan gelar dan gelar. Dengan kata lain, Zhu Hengyu kembali ke posisi penyetaraan dengannya. Inilah yang Suzyun tidak tahan. Tetapi pada saat ini, Ren Suzyun sangat marah sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Zhu Hengyu mengatur 20 tanduk ular laut berbisa, dan ingin menunggu penerima berteriak dua suara. Tetapi setelah menunggu sebentar, Zhu Hengyu menemukan bahwa pria itu tidak memiliki suara. Jelas orang yang menuduh tanduk racun ular laut juga terkejut dengan jumlah tanduk racun ular laut besar Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tersenyum tak berdaya ketika dia melihat gagang telepon dengan ekspresi kaget pada tanduk racun ular laut di depannya. Segera, Zhu Hengyu berkata dengan lantang, "Saudaraku, tolong hitung racun ular laut yang kubalik." Orang yang menerimanya diingatkan oleh suara Zhu Hengyu. Tapi dia masih menatap Zhu Hengyu dengan wajah kaget. Dia membalikkan begitu banyak tanduk racun ular laut dalam satu waktu, dia telah berada di posisi ini selama bertahun-tahun dan tidak pernah melihatnya beberapa kali. Dia belum pernah melihat transfer tingkat tinggi seperti Zhu Hengyu. Jadi untuk penerima, Zhu Hengyu benar-benar menyetrumnya bahkan lebih dari 20 tanduk ular laut. Zhu Hengyu memandangi penerima dan menatap dirinya sendiri dengan tidak hati-hati, merasa tidak senang di hatinya, jadi dia batuk lagi untuk mengingatkannya. Dan orang yang menerimanya akhirnya tercermin dalam suara batuk Zhu Hengyu. Kemudian saya melihatnya dengan keras berkata, "Zhu Hengyu, membalik 20 tanduk ular laut berbisa, dan mendapatkan 20.000 poin jasa militer." Ketika si penerima mengucapkan kata-kata ini, para penonton meledak. Meskipun semua orang sudah tahu bahwa Zhu Hengyu akan mendapatkan 20.000 poin jasa, tetapi orang yang benar-benar dituntut mengatakannya dengan keras itu masih membuat orang merasa luar biasa. Ada banyak diskusi di antara kerumunan. Tapi Zhu Hengyu sendiri tidak banyak berubah. Sekarang tanduk racun ular laut telah dibalik, Zhu Hengyu akan baik-baik saja. Saat dia hendak pergi, Suzyun menghentikan langkahnya. "Kakak Zhu, bagus." Suzyun menatap Zhu Hengyu sambil tersenyum. Zhu Hengyu tersenyum dan berkata, "Terima kasih kepada saudara Su atas hadiahnya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa desa kecil itu memiliki banyak tanduk ular laut berbisa." Zhu Hengyu berbicara ringan tentang alasan memperoleh begitu banyak tanduk ular laut, dan omong-omong, Suzyun marah. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Suzyun jelas menggerakkan kulitnya, dan kemudian pulih dengan cepat. "Kakak Zhu, keberuntunganmu sangat baik. Kamu tidak akan peduli." Setelah mengatakan ini, Suzyun tidak menunggu Zhu Hengyu untuk menjawab. Setelah menggelengkan kepalanya, dia melanjutkan, tidak. Seharusnya tidak dikatakan begitu. Keberuntunganmu terlihat seperti kamu dilahirkan dengan omong kosong. Dengan cemoohan Suzyun, semua orang di kerumunan itu tertawa. Suzyun berkata bahwa meskipun kelihatannya mengejek, itu sebenarnya merendahkan Zhu Hengyu di dalam dan di luar. Dia percaya bahwa Zhu Hengyu bukanlah tanduk ular laut berbisa yang diperoleh berdasarkan kekuatan. Mereka yang menonton hal-hal baik memiliki ide yang sama dengan Suzyun. Mereka tampaknya tertawa, tetapi pada kenyataannya, mereka mendukung kata-kata Suzyun sambil tertawa. Melihat kembali ke Zhu Hengyu, dia tenang saat ini. Dia tidak peduli dengan cemoohan para penonton, karena dia tahu bahwa penonton hanyalah pengikut. Apa yang benar-benar dia pedulikan adalah sikap Suzyun. Fakta bahwa Suzyun dapat mengatakan hal-hal seperti itu di depannya telah membuktikan bahwa dia sangat marah. Suzyun sudah menjadi seperti ini, Zhu Hengyu juga tahu bahwa dia harus diberi kesempatan untuk curhat. Kalau tidak, Suzyun benar-benar memalingkan wajahnya, dan Zhu Hengyu akan merasa tidak nyaman. Seiring dengan suara ejekan di sekitar, kemarahan Suzyun jelas menghilang banyak.
Melihat Su Ziyun yang mendapatkan kembali senyumnya, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, "Saudara Su tidak perlu khawatir tentang tanduk racun ular laut yang saya dapatkan dari sini. Kamu harus menyerahkannya." Setelah Zhu Hengyu adalah Su Ziyun. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Heng, Su Ziyun tersenyum sedikit dan berkata oke. Kemudian Su Ziyun berjalan dengan seorang pelayan ke orang yang mengumpulkan tanduk ular laut berbisa. 20 tanduk berbisa ular laut yang baru saja diserahkan Zhu Hengyu telah dikumpulkan, dan desktop sangat bersih saat ini. Di bawah indikasi Su Ziyun, petugas di sampingnya mulai mengeluarkan tanduk ular laut berbisa dari lengannya. 1, 2, 3. Saat tanduk ular laut berbisa di atas meja, suara seruan di antara kerumunan masih di udara. Semua orang menantikan Su Ziyun melampaui Zhu Hengyu. Ini mungkin ide dari mereka yang rabun. Dari sudut pandang orang-orang ini, wajah Zhu Hengyu, seorang penjahat yang kaya dan kaya, adalah yang paling tidak nyaman bagi mereka. Su Ziyun berbeda. Di mata mereka, Su Ziyun seperti awan pada hari itu. Mereka adalah karakter yang tidak bisa mereka lihat. Su Ziyun seperti itu, apa yang dilakukan orang, tidak akan terlalu terkejut. Sekarang kerumunan yang menonton hanya membutuhkan satu, sehingga Zhu Hengyu dapat dengan jelas tahu bahwa dia adalah orang kuat dengan sosok kecil. Hanya dengan cara ini mereka bisa menenangkan kecemburuan di hati mereka. Su Ziyun tidak mengecewakan mereka. Petugas terus menarik tanduk racun ular laut dari lengannya. Setelah beberapa saat, jumlahnya telah mencapai jumlah yang sama dengan 20 Zhu Hengyu. Tapi ini belum berakhir, ketika pelayan mengeluarkan tanduk ular berbisa laut ke-20, dia melihat kembali ke arah Zhu Hengyu dengan mengejek. Kemudian dia mengambil potongan ke-21 dari lengannya lagi. Segera setelah tanggal 22, 23, 24. Akhirnya, dengan teriakan semua orang, jumlah tanduk berbisa di atas meja tinggal di 30. Para penonton berseru-seru. Meskipun semua orang tahu bahwa Su Ziyun akan menyerahkan kuantitas saat ini, tetapi total 30 masih di luar harapannya. Dari awal hingga akhir, Su Ziyun selalu tersenyum dengan senyum di wajahnya dan tidak bisa melihat sedikit pun fluktuasi emosional, seolah-olah dia telah pulih dari kejadian bahwa Zhu Hengyu telah menyerahkan 20 tanduk racun ular laut. Hanya Su Ziyun yang tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Su Ziyun membalikkan 30 tanduk ular laut berbisa, dan mendapatkan 30.000 prestasi militer. Orang yang mengumpulkan tanduk ular laut berbicara tentang prestasi militer Su Ziyun. Su Ziyun perlahan berbalik dan menatap Zhu Hengyu dengan ekspresi kemenangan. Pada saat ini, Su Ziyun tertutup angin musim semi, dan itu adalah senyum yang cemerlang. Pada saat yang sama, Su Ziyun menatap Zhu Hengyu secara provokatif. Raut matanya tampak berkata, "Tidak ada gunanya bahkan jika Anda memiliki keberuntungan yang begitu baik. Di depan uang dan kekuasaan, keberuntungan kecilmu bukan apa-apa." Zhu Hengyu menatap mata provokatif Su Ziyun, ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Karena ia telah mencapai standar untuk menjadi perwira domba iblis, tidak berguna untuk mengubah sisa tanduk racun ular laut. Dan pada saat ini, bahkan jika ini lebih dari Su Ziyun, itu tidak ada artinya. Jadi Zhu Hengyu tidak memilih untuk maju dan menyerahkan tanduk racun ular laut yang tersisa. Kekuatan keluarga Su sangat kuat. Zhu Hengyu menatap Su Ziyun sambil tersenyum dan menghela napas sambil tersenyum. Su Ziyun menang pada saat ini, dia bahkan tidak peduli dengan sarkasme menyakitkan dan ironis Zhu Hengyu, dia hanya melewati Zhu Hengyu langsung setelah senyum ringan dan pergi dengan gembira. Tapi faktanya, hukuman Zhu Hengyu tidak memiliki ironi atau sarkasme, kalimat ini sepenuhnya berasal dari hati Zhu Hengyu. Bahkan orang seperti dia yang menentang langit harus mengakui bahwa kadang-kadang, melalui kekuatan dan uang, Anda bisa mendapatkan banyak kenyamanan. Su Ziyun sudah pergi, Zhu Hengyu tidak akan tinggal lagi, dan kemudian dia juga pindah. Adapun mereka yang tidak bisa melihat penonton Zhu Hengyu yang baik, Zhu Hengyu secara alami tidak peduli sama sekali. Setelah membalik tanduk ular laut, Zhu Hengyu kembali ke halamannya sendiri. Pada saat ini, Zhu Xiaomei masih tidur di kamarnya sendiri. Zhu Hengyu tidak peduli padanya, tetapi duduk dengan tenang di halaman kecil dan mulai memikirkan hal-hal selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah menunggu para penatua kembali untuk menentukan manfaat dari mereka semua. Setelah mengkonfirmasi pencapaian pertempuran, Zhu Hengyu bisa mendapatkan gelar Centurion dan Segel Tanah. Pada saat ini, dua hal Zhu Hengyu untuk mendapatkan perwira dan perdikan sudah stabil. Setelah mendapatkan Segel Tanah, Zhu Hengyu tidak perlu khawatir sama sekali. Karena Pulau Anping berganti nama menjadi Pulau Tianmo, meskipun bukan miliknya Zhu Hengyu di permukaan itu sebenarnya sudah menjadi wilayahnya. Sebelum kembali ke Sekte Pedang Setan, Zhu Hengyu sudah mengatur segalanya. Jadi yang perlu dia lakukan adalah benar-benar mendapatkan Pulau Iblis. Zhu Hengyu seharusnya tidak memiliki masalah pada saat ini. Lagi pula, Pulau Setan adalah pulau tandus di mata semua orang saat ini, dan tidak ada yang menginginkan pulau semacam ini. Poin kedua adalah mendapatkan gelar perwira domba iblis. Anda tahu, ini bukan hanya gelar, tetapi juga mewakili tentara di bawah komando Zhu Hengyu, melonjak dari 4 menjadi 100.
Kekuatan tempur seperti itu sangat berbeda. Zhu Hengyu masih berharap untuk menjadi domba iblis perwira. Tetapi dia mengalami perasaan memimpin sekelompok tentara untuk menyerang dan membunuh musuh selama bencana lautan. Zhu Hengyu sangat menyukai perasaan itu. Jika bukan karena lebih dari 3.000 veteran perang di Pulau Tenma, Zhu Hengyu benar-benar ingin membawa orang-orang ini dengan gengsi yang bagus. Namun demikian, Zhu Hengyu masih memiliki sedikit antisipasi, dia ingin melihat siapa yang akan mengabdikan dirinya untuk dirinya sendiri. Centurion of the Demon Ship yang baru dipromosikan dapat memilih 100 tentara dari antara gerbang sekte, atau langsung menunjuk departemen militer untuk bertugas di garis depan. Namun, Zhu Hengyu tentu saja ingin memilih yang pertama. Sekarang dia tidak ingin langsung membawa sekelompok tentara yang tidak mendengarkan perintahnya ke depan untuk membunuh musuh. Belum lagi hanya ada 100 orang, itu juga kekuatan yang kuat. Dan jika orang-orang ini tersebar, konsekuensinya tidak akan bisa dibayangkan. Zhu Hengyu tidak ingin mengubur Xiao Ming dengan sia-sia. Karena itu, Zhu Hengyu juga punya rencana. Pada hari ia pergi ke garis depan, para prajurit di bawah tangannya harus dalam keadaan persatuan dan dipelintir menjadi benang. Kalau tidak, Zhu Hengyu lebih suka pergi ke garis depan sendirian, daripada membawa beban yang hanya akan menyeretnya ke bawah. Waktu berlalu oleh pemikiran berulang Zhu Hengyu. Segera setelah 3 hari, pada saat ini Zhu Xiaomei dan yang lainnya sudah sadar. Semua orang puas dengan mabuk ini. Selama 3 hari ini, Zhu Xiaomei dan Zhu Hengyu pergi ke jalan Wanbao dan melihat lagi sebuah toko kecil di Furongland. Meskipun itu tidak datang hanya setengah tahun, karena hubungan Arai Kuno di jalan Wanbao, toko itu sangat terkorosi oleh roh jahat. Ditambah dengan lapisan debu yang tebal, toko saat ini terlihat seperti tidak ada yang sudah di sini selama setengah tahun, lebih seperti tidak ada yang sudah di sini selama beberapa dekade. Ini adalah tempat di mana Zhu Hengyu mendapatkan pot emas pertamanya di Demon Sword Sect. Tempat ini penuh kenangan untuk Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei. Tapi sekarang mereka pada dasarnya tidak membutuhkan tempat ini lagi. Zhu Hengyu ingin menjual toko ini, tetapi Zhu Xiaomei enggan. Akhirnya, Zhu Hengyu membiarkan Zhu Xiaomei meninggalkan toko begitu kosong. Toko ini, Zhu Hengyu, membeli hak penggunaan permanen dengan harga besar. Jadi selama Moyang Jianzong tidak jatuh, toko ini milik Zhu Hengyu. Sekarang Zhu Hengyu sama sekali tidak kekurangan uang, dan toko ini tidak perlu diganti dengan uang, jadi tidak masalah bagi Zhu Hengyu. Setelah duduk diam di toko untuk sementara waktu, keduanya langsung pergi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya, bisa standby di channel ini.